ini saya nak bercerita berkenaan dengan jenis-jenis harta pusaka di Malaysia. Assalamualaikum dan salam Dua Kupang. Saya Hanif Yahaya daripada Tim Dua Kupang. Hari ini saya nak bercerita berkenaan dengan jenis-jenis harta pusaka di Malaysia. Apabila seseorang itu meninggal dunia, segala harta yang ditinggalkan dikenali sebagai harta pusaka. Tak kira lah sama ada motosikal, kereta, account bank, USB, perabot, barang kemas, pakaian, telefon. Itu semua adalah harta pusaka. Secara ringkasnya, harta pusaka boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama adalah harta pusaka yang tidak bergrant, iaitu harta-harta pusaka yang tidak ada hitam pulih pemilikannya, seperti pakaian, telefon, barang kemas, perabot dan sebagainya. Di mana harta-harta yang tidak bergrant ini perlu dibincang antara waris daripada sudut pembahagiannya. Dan yang kedua adalah harta-harta yang bergrant, iaitu harta-harta yang memiliki hitam putih pemilikannya, seperti akaun bank, akaun tabung haji, akaun ISB, unit trust, saham, rumah, kereta dan sebagainya. Mengikut undang-undang, harta pusaka boleh diklasifikasikan kepada tiga. Pertama adalah harta pusaka ringkas, iaitu terdiri daripada harta-harta alih seperti akaun-akaun bank, kereta, motosikal dan sebagainya, di mana nilai harta ini tidak melebihi daripada RM600,000. Harta-harta ini perlu diuruskan melalui amanah raya di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Dan yang kedua adalah harta-harta pusaka kecil. Harta-harta pusaka kecil terbahagi kepada harta-harta alih dan harta-harta yang tidak alih, yang mana jumlahnya tidak melebihi daripada 2 juta. Harta-harta pusaka kecil ini perlu diuruskan melalui Pejabat Pusaka Kecil di bawah Akta Pusaka Kecil 1955. Dan yang ketiga adalah harta pusaka besar, iaitu terdiri daripada harta-harta alih dan harta tidak alih di mana jumlahnya melebihi daripada 2 juta. Pusaka besar ini perlu diuruskan melalui Mahkamah Tinggi dan perlu mempunyai wasi di mana boleh terdiri daripada waris-waris kita ataupun melalui syarikat-syarikat pemegang amanah ataupun dikenali sebagai trustee. Berita baik untuk warga Kota Baru, pada 18 Januari ini akan diadakan seminar asas pusaka di Tunjung Kota Baru. Sesiapa yang berminat boleh hubungi nombor yang tertera, dan kepada kawan-kawan yang mahu berjuang bersama menjadi pengunding harta pusaka boleh hubungi nombor yang tertera juga. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.